Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube kami Explore Family. Kali ini Explore Family akan mengajak teman-teman semua yaitu berwisata di Yogyakarta. Ini tempatnya di Pantai Mesra ya, Gunung Kidul. Ini bagus sekali perpaduan antara rumput yang hijau dan pasir. Pantainya juga asik buat bermain. Selengkapnya tonton terus videonya sampai habis. Terima kasih yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi explore bersama Explore Family. Let's go explore. Ini kita menuju untuk ke Pantai Mesra di Gunung Kidul ya. Ini juga udah masuk dalam wilayah tempat wisatanya, masuk jalan masuknya seperti ini. Jalanannya seperti ini masih bebatuan dan hanya muat satu mobil. Jadi kita gantian kalau mau keluar atau mau masuk ya. Ini tempat parkir untuk Pantai Mesra yang pribadi ya. Ini parkir tanah milik pribadi. Nah sekarang kita ayo masuk teman-teman untuk melihat tempat wisatanya atau pantainya seperti apa ya. Jadi teman-teman ke Gunung Kidul itu ke tempat wisata atau pantainya banyak sekali pantai-pantainya berderetan. Jadi tidak hanya satu pantai atau tempat wisata saja. Di awal pintu masuk ini terdapat aula yang sangat lumayan besar untuk beristirahat bersama keluarga yang adem dengan bentuk bangunan yang Jawa sekali. Di sebelah kanan ini terdapat beberapa penjual berbagai makanan ya dan minuman juga. Bentuk dan juga penjualnya rapi-rapi di sini ya teman-teman. Dan ini dia ciri khas dari Pantai Mesra, terdapat rumput yang bersih dan rapi, bangunan yang tertata dan juga pantainya yang bersih ya teman-teman nih. Sepertinya menurut saya di Pantai Gunung Kidul itu terbersih, terapi, ini adalah Pantai Mesra teman-teman. Jadi bagus buat foto-foto, vibe-nya dapat nih, vibe Jawanya. Dari rumput yang hijau dan juga pantai atau pasir yang putih. Jadi kalau teman-teman yang mau jalan-jalan ke Gunung Kidul, itu kan banyak sekali pantai-pantai. Jangan lupa nih Pantai Mesra harus masuk dalam list teman-teman. Pantainya rapi, tertata, bersih, dan nyaman juga teman-teman. Nah sekarang kita akan menuju ke lautnya nih. Berhubung ini lautnya lagi surut, jadi kita akan main-main di tepi lautnya nih. Untuk pasirnya halus lembut di sini ya, sama dengan pasir pantai-pantai yang lainnya. Oh kemana mah? Oh no. Kalau di Pantai Mesra ini terdapat ada seperti kayak pulau di sini tengah-tengah batunya tuh ya. Nanti kita bisa ke sana nanti kita lihat.
Ini karena lagi surut, jadi kita bisa menginjak langsung batu karangnya nih teman-teman. Dan juga asiknya kita bisa menemukan beberapa bintang laut, bulu babi, dan juga ada ikan-ikan kecil seperti ikan Nemo itu teman-teman. Mama bersama. Enak banget. Beruntung banget nih kita bisa main ke pantai yang lagi surut, jadi bisa langsung lihat sampai sini, sampai batas seperti ini nih teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah sana seperti pulau ada jembatannya, itu adalah Pantai Kukup teman-teman. Jadi berdekatan dengan Pantai Kukup ya teman-teman. Sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan referensi untuk liburan teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih juga yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe, karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.